kalian punya kabel sekotor ini enggak? Kalau misalnya kalian kerja di pabrik, biasanya nih kalau bawa-bawa kabel casan kita nih ke pabrik, nanti jadinya kuning-kuning kayak gini, kotor, dilap pun nggak bisa. Ini gua punya cara biar bersih dan mengkilap lagi kayak baru. Yuk ikutin. Nah guys, kalian pergi ke dapur, ambil piring, pencuci piring nih atau sunlight ya, kita pakai busanya, kita langsung gosok-gosok yang kotor tadi. Ini kotor parah kan ya. Kita lihat. Nah, anggap aja ini piring ya. Oke, tadi kan semua kotor ya. Sekarang kita coba cuci pakai air. Nah, bersih kan? Bersih kan? Tuh, bandingkan. Oke. Oke, gitu aja guys. Kalau kalian punya kabel masalah kotor seperti ini caranya ya, biar kinclong lagi. Dah.